bagus lah emangnya di kos. Enggak ada lagi di kos, lagi di lagi kegiatan dan pakai wifi di sini, bagus kan sinyalnya. Udah lagi di mana nih, lagi di tempat kegiatan. Semangat puasanya ya, kebetulan udah mau selesai ya. Kalian pada puasa enggak? Halo Kak Indah, Yesika Tamara. Hai Kak Cika. Yay, wifi numpang. Yay, bagus ya sinyalnya. Kak Indah main versus kah? Enggak versus, aku besok rumah emak. Nonton ya. Udah beli takjil? Udah. Pantesan lancar bagus. Biasa aku tuh baru tahu kalau kan kata kokonya tuh kemarin 100 Mbps ya. Itu tuh kenceng banget kan harusnya. Aduh, pokoknya bisa aja. Yay, udah ketemu Latsonya. Iya udah. Ternyata tuh, jadi dia tuh bukan di bawah spraynya guys. Jadi itu tuh kayak, aku kan spray sama kasurnya tuh ukurannya beda, jadi harus diangkat dulu gitu. Ha. Ngelag juga ternyata udah dimanapun ya. Udah bagus gak? Baru juga dipuji udah nge-lag lagi. Sama aja. Jangan dipuji, dia jadi jelek kalau dipuji. Pindah posisi aja kak, gak bisa soalnya kayak di mana-mana tuh ada kegiatan gitu. Ntar orang lagi ngobrol kedengeran. Kayak kalau orang ngobrol yang seharusnya tidak didengar orang lain gimana? Jadi ini adalah tempat satu-satunya. Udah beli takjil belum? Gak pakai takjil kayaknya. Salam kenal kak, fans JKT dari Jambi. Oh hai, pengen pulang. Halo Indah, gak siap-siap buka? Udah siap sih, tinggal minum doang tak langsung sama makan. Makanannya udah dibeli, tapi gak pakai takjil. Kak Indah gak pulang kampung? Enggak, masih ada kegiatan sampai setelah tanggal 6. Udah fix sih kayak bakal ada kegiatan. Jadi kayaknya enggak. Ada. Makasih Kak Aul, Kak Prija, Trija sama Kak Siganteng. Asik Siganteng. Salam kenal dari Jambi, Kak Arsel Yumitra. Hai Kak Arsel, salam kenal. Gak boleh mudik Indah. Iya gak boleh. Tapi kan pengen. Indah kalau buka langsung makan. Langsung minum sih, gak langsung makan. Tapi iya. Iyalah. Makan versi kamu ini makan gimana? Oh iya, belum makan kalau belum makan nasi ya. Hai, gak usah sok bahasa Jepang deh, Ankun sama Kamifu. Biasanya pulang kampung kapan? Biasanya kebetulan tahun kemarin kan baru sekali doang aku puasa sebagai member JKT. Dan tahun kemarin itu udah pulang duluan bulan Maret. Makan takjil dulu, salah, gak boleh berbuka dengan yang manis-manis itu, gak boleh, kecuali kurma. Itu 18 kali balikin rambut. Iya, terus kenapa? Ini alisnya bagus ya, pengen bikin.
kakak makeupnya. Apa tuh yang lewat tadi, udah monyet lewat, Kak LD. Sengaja banget yang monyet yang dipilih ya. Makasih Karipul gift-nya, Kak LD juga makasih. Kalian udah pulang kuliah ya? Atau udah pulang kerja? Emang gak ada kegiatan ya jam segini? Apa tuh? Makasih Karifuls, itu apa? Karam dan Ram juga makasih. Karifuls ngedem aku, Watsonya hilang. Jadi Watson yang hilang itu dari Karifuls. Itu ngakak banget sih. Kak Brilian, hai. Abis vaksin kedua langsung pulang. Maksudnya? Belum kuliah, masih kelas 11. Ih, lucu banget ya monyet-monyet ini. Makasih Kak Ripul, Kak Setiawan, makasih. Monyet ini apaan sih? Baru ya kayaknya, dalam rangka apa nih kayaknya, festival-festival gini. Puasa udah pulang berapa hari? Udah seminggu karena emang lagi gak bisa. Kak, kapan-kapan aku boleh curhat sama kamu di DM? Boleh lah. Kak Indah dulu SMA, SMK mana? SMA 1 Kota Jambi sama SMA 1 Sungai Bunga. Mau buka sama apa? Sama makanan. Indah, aku skip video call bulan Mei ya. Oke. Kak Indah kok SMA-nya pindah? Soalnya aku nakal. Bercanda. Aku anak baik kok. Baru ya, baru banget nih berarti kenal aku. Karena aku tuh orang tua aku pindah emang. Tapi aku pindah duluan akhirnya. Itu apa sih? Kasih Kak Kuang Aretas Perkasa, Kak LD. Lucu banget ya. Kak Zarden, makasih. Diko aku, makasih Kak. Kak Bagas Kak Ultra juga makasih. Kak Setiawan. Kak Diko aku, Kak Fira. Kak Aloy, kasih Kak Aloy. Indah, aku siap-siap buka dulu ya. Ya, oke, dadah. Emang kalau siap-siap buka tuh siap-siap apa sih? Lagi di kantor ya. Iya. Makasih Kak Diko aku, Diko aku, Kak Raka Hanif, Kak Ripul, Kak Anes Delia. Thank you. Indah, beneran nih aku boleh? Ya boleh. Kenapa gak boleh? Aku gak memaksa. Kalau emang lagi gak bisa ya gimana? Kita terus mengerti. Makasih Kak Megamen, Kak Ram dan Ram. Indah, cocok banget jadi penerusnya. Yang begini nih saya baca. Kak Indah umur berapa sih? 20 tahun. 20 tahun, aku 20 tahun. Apa nih? Apa nih rank up? 20, 22. 22 ke 20. Karipuls, makasih. Karam dan Ram, makasih. Apa nih nge-lag ya? Kok gak jalan komennya? Sapa aku dong, Aulia. Hai Aulia.
Rank event Kak Indah. Oh, rank event. Good, kita di 20, peringkat 20. Bagus. Masih ada kegiatan, ada nanti malam setelah JKT48 versus. Indah udah kenalan belum sama CL? Udah best friend banget. 20 tahun kayak 17 tahun. Makasih Kak Eldi. Ih, Kak Eldi effort banget nih. Mantap. Semangat banget Kak Eldi hari ini ya kan? 20 tahun kayak 19, beda setahun doang ya. Kayak mungkin maksudnya kayak gak cocok 20, tapi kalau belasan tuh 19 tahun cocoknya. Aku tinggal buka puasa dulu ya ini. Yes. Aku jadi lupa deh kalau buka puasa di jam itu jam berapa ya? Sekitar jam 6.15 gitu kalau gak salah. Indah, ketawamu ciri khas banget ya. Gimana? Gimana? Kalau aku dulu bilang kalau ketawa tuh kayak sesak napas gitu. Gitu. Kayak seumuran kayak. Makasih Kak Siap Aul. Siap Aul Kazarden Kapitri PTRC. Bukan bulan. Kak Diko aku. Lagi yang belum saya sebut. Emang kita ketuanya kayak sesak napas. Oh iya, bener kan? Gitu. Terus siapa nyanyi? Bengek. Namanya, iya itu. Itu sih definisi kalau ketawa aku tuh bengek. Bengek hium. Enam lima belas di Jambi. Kangen banget puasa di Jambi. Makasih Kak Aska, makasih Aska. Hai. Siap Paul. Lagi ngabuburit banget nih saya lihat-lihat. Rame ya. Suara Ara tuh ngaco, Araja JKT versus. Yang di Malang udah kenyang, Bun. Hah, cepet banget. Cepet banget ya. Aku juga mau video kali ini tapi malu Kak Andi. Kenapa malu? Orang cuma bentar doang kau. Hai, udah tuh udah selesai. Di Jambi ada takjil khas enggak? Enggak ada. Kalau takjil khas aku sendiri tuh kolak pisang. Enak banget. Ih, aku puasa enggak pernah makan kolak bulan ini. Oh my god, sedih banget. Makasih Kak Ramdan, Kak Niko, Kak Aul. Kalau udah buka tolong kasih tahu saya ya. Terima kasih. Udah bentar aku nyari tadi gratis. Private talk yuk. Tanggal berapa sih? Tanggal 5 ya? Guys, ayo private talk sama aku tanggal 5. 5. Malam kalau enggak salah. Bisa-bisanya ya malam. Kaget bahwa aku lihat jadwalnya kayak malam. Hah, malam gitu. Mandi dulu, aku habis lari-lari. Wow, kuatnya. Aku skip buka toko ya, ada tanding bola kau. Emang iya, apa karena gak dibolehin Cishani? Kalau Cishani gak boleh, gak apa-apa. Wajib private talk gak aku? Wajib lah. Langsung ya, langsung. Jangan ditunda-tunda.
udah itu nggak udah bisa dibeli ke private atau apa? Oh, dia tuh ada rankingnya banget ya gitu. Ranking 20, oh, lumayan nih. 13. Oh, udah 19 guys. Oh my god. Selamat 19. Yuk, bisa yuk 18 yuk. Satu lah. Makasih Karipuls, banget banget juga nih Karipuls. Saya lihat-lihat Kak Brema, Kak bukan bulan. Kenapa bukan bulan? Namanya Luna ya. Coba logat Jambinya keluarin. Aku tuh udah logat Jambi banget guys. Ada. Yuk, Senbatsu 16 deh. Kak, coba logat Jambinya keluarin. Gimana logat Jambi? Udah lupa, udah lama gak pulang. Kerinci di Jambi gak? Ini mah logat udah Jakarta. Oh iya. Soalnya juga aku di rumah tuh sekarang ngomongnya bahasa Indonesia, enggak tahu ya kenapa. Soalnya adik aku yang kecil tuh ngomongnya juga bahasa Indonesia. Gara-gara dia tuh berarti. Padahal dulu tuh kayak Jambi banget gitu. Rajin-rajin showroom dah. Aku tuh pengen banget showroom rajin, tapi aku tuh kan kemarin tuh rencananya pengen pas sahur kan, tapi pas sahur itu mepet. Aku tuh bangun tuh udah kayak 15 menit sebelum mau imsak. Terus habis itu sholat, terus habis itu tidur lagi. Jambinya di mana deh? Di kasih tau gak ya? Ngapo nanya-nanya? Kan udah bisa, apa bisa bahasa Jambi? Sekarang udah jam berapa sih guys? Logat Kerinci beda sama. Iya, dulu waktu aku pindah ke kota Jambi itu aku di kayak bukan diajak sih, kayak dibilang ih logatnya Kerinci banget gitu. Terus pas tinggal di Jakarta logatnya Jambi banget. Di Jambi ada mall gak? In amannya ada gak? Ada. Eh, di Jambi ada, di Kerinci yang gak ada. Di Jambi ada gak ada. Adalah di Kerinci yang gak ada. Salam dari Bengkulu Nda. Oh hai Bengkulu, kakak aku tinggal di Bengkulu loh. Tahu gak? Di Jambi ada bioskop gak ada. Di Jambi tuh udah berkembang guys, udah bagus kalau di Jambi. Di Jambi ada 4 mall atau apa aja. Bagus lah, pokoknya di Jambi bagus. Jambi lebih bagus dari Padang. Kenapa begitu? Dulu aku sering ke Padang karena mamaku kuliah di Padang. Tapi karena tapi pas aku sering ke Padang itu, aku jujur emang lebih suka Jambi sih guys. Betul kenapa? Karena mungkin aku lebih tahu Jambi daripada Padangnya. Di Jambi ada manusia silver enggak? Ada yang di lampu merah kan? Ada. Makasih Kak Avila Ewersa.
Padang kapan ya? Pas 2 tahun apa 3 tahunnya? 2 tahun, 2 tahun yang lalu. Om aku tinggal di Jambi ke Indah. Good. Kangen ke Indah, nanti ketemu pas STS Cici ya kak. Siapa nih? Dinda, Dinda Wai. Kapan? Cherry ulang tahun kapan emang? Oh, aku kerinci dong kak. Aku aja gak kekerinci, gimana mau bawa orang lain gitu. Kayak aku udah lama banget gak kerinci. Di keluarga aku yang paling lama gak kekerinci tuh aku. Udah 2 tahun gak pulang. Kayaknya teman-teman aku tuh kayak kangen banget gak sih sama aku. Makasih Kak Aul gift-nya, Kak Avila W. Ersa. Makasih. Indah pernah makan kadal gak di jajan? Jangan memancing emosi, saya masih puasa. Ajak JKT48 sirkus aja. JKT48 teater full aja, kayak alhamdulillah banget guys, guys. Gak kangen, emang tau dari mana? Udah gajian ya? Kok tahu nih? Aplikasi. Konten unboxing. Oh iya guys, ya ampun. Sorry. Kaul, ada Kaul gak sih? Masih ada Kaul. Kaul maaf ya. Bentar. Besok udah besok. Kasianilah, aku tuh pulang tuh kayak udah tengah malam guys. Kapan JKT ke Jambi? Coba kalian tebak, kapan pandemi ini akan berakhir? Kayaknya masih lama banget gak sih? Kayaknya kalian udah nikah, udah punya anak 2, kita masih pakai masker. Karena vaksin kan juga gak menjamin, dan COVID tuh lagi nyebar banget. Kak Indah jen aku pakai alender kayak gitu. Kebetulan saya dipakein ya, saya juga gak bisa. Kira belum mau nikah. Oh iya, Kira mau nikah umur berapa? Tapi ini lucu sih, aku main tuh kakakku kan umurnya udah 22 ya. Tapi papa aku tuh masih kayak belum ngebolehin dia pacaran gitu loh. Ngakak banget sih. Jadi papa aku tuh kayak masih, itu kita tuh orang tua tuh masih mikir kalau anak-anaknya tuh masih SMA gitu loh, ngerti gak sih guys? Padahal kan umur kakak aku tuh umur-umur ini ya, udah umur-umur, biasanya orang tua tuh kayak aduh pengen punya cucu gitu. Aduh papa aku enggak. Apalagi pas aku masuk JKT tuh papa aku kayak suka banget gitu sama rules-nya. Kakaknya cowok atau cewek? Cewek lah. Kakak kamu cewek? Iya cewek. Bapak mendukung Golden Rules ya. Kak Ina LDR ya sama keluarga kakak. Inter Cynthia. Gak cocok dalam namanya. Bapak kamu suka sama Rules JKT? Iya, kayak beneran suka. Kata kayak berasa aman banget gitu loh. Gimana kehidupan sehari-hari PNS-nya? Asik deh kayaknya. Aku sih suka ya, kayak mama aku tuh kayak gak pernah lembur. Pulang cepet, kadang kayak siang-siang istirahat pulang. Kayaknya
lancar banget tuh hidupnya. Ida punya kakak berapa? Kakak satu, adik satu, adik aku umur berapa ya? 10? 10. Dia 2010. Oh, 11, udah 11 dia. Dia beda setahun sama Kathleen. Udah jam berapa guys? Jangan diam aja dong. Ini nggak buka-buka saya nih. Kalau kucingnya umur berapa? Kucing aku tuh kayaknya belum setahun deh. Kalau yang Niko itu belum setahun. Kalau si Lily itu kayaknya dia tuh diambil kapan sih? Ada yang tahu nggak sih dia diambil kapan? Waktu itu aku zaman-zaman pulang ke Jambi deh. November apa? Bulan apa ya? Parah banget gift aku nggak dibaca. Yang mana Kindawai? Yang mana Kindawai? Yang mana? Yuk, kasih tahu yuk, jangan marah-marah yuk. Tidak terbiasa dengan seorang tidak lag. Kok nggak nge-lag? Parah. Kak Indah dari dulu sekolah negeri. Yes. Betul. Dulu tuh, aku ingat banget dulu aku sekolah kan di SD 47 Jambi ya. Nah, SD 47 Jambi tuh tes masuk SD-nya itu nyelesain Rubik, coy. Kayak ya Allah. Suruh nyelesain Rubik, tapi bukan Rubik yang kayak semuanya satu penuh gitu, tapi kayaknya kayak cuman beberapa bagian gitu deh. Iya kan? Aneh banget, sumpah. Terus gak lulus karena Rubik kan. Ya kali anaknya sih disuruh lulus. Gak lulus, terus ikut tes yang biasa kayak tes itunya. Tes terus hasilnya masuk F, kelas F. Jadi kayak A B C D E F gitu kan. Masuk kelas F aku karena gak lulus Rubik. Terus abis itu aku pinter, asik. Aku peringkat 1 di F, terus aku masuk A waktu kelas 2-nya. Ha, so smart. Canda guys, jangan dimasukin hati lah. Ranking berapa? Keren banget, pinter. So, SD aku kocak banget sih. Sumpah. Terus pas kelas 2, pas mau naik kelas 3, itu kan peringkat aku tinggi. Terus aku mau dipindahin ke kelas B. Kenapa ya waktu itu lupa? Pokoknya guru wali kelas aku tuh marah gitu. Kayak, hah kok dia dipindahin ke B gitu. Ya Allah, sombong segmen banget nih. Berlika-liku banget ya SD aku tuh kayak gak masuk B. Jadi aku masuknya tuh ke lokal B. Terus di A itu pas awal-awal masuk absen, nama absen aku tuh gak ada. Karena emang awalnya memang dimasukinnya ke B. Jadi setiap baru pertama kali guru masuk tuh aku harus daftar dulu, daftar nama aku kalau. Jadi absen aku tuh selalu di bawah jadinya. Aneh ya, dendam banget tuh sekolah sama aku. Siapa yang tahu di sini SD 47. Udah Zen.
dosen ya. Kita buka dulu deh. Ya guys. Nanti kita lanjut. Oke? Ini dia apain dulu nih. Nanti kita lanjut lagi ya. Bye bye. Kaget enggak sih? Dadah. Tuh buka.